ya, kali ini pasti aku super duper excited, kalian pasti tahu kalau aku seperti ini ada lip produk baru lagi yes, ini ada dari salah satu brand lokal sebenarnya sih masih produk lama tapi mereka mengeluarkan varian yang baru makasih banget buat kalian yang selalu infoin ke aku so aku bisa gercep akhirnya beli nih untuk semua warnanya pastinya yaitu dari brand Wardah Color Fit Last All Day Lip Pen pasti udah bisa tebak ya mereka mengeluarkan yang namanya City edition ya, ada lima varian warna yang menurut aku cakep-cakep ya. Nanti aku akan swatch satu persatu. Yang pasti, ini temanya adalah mengusung nama kota-kota, kayaknya sih ibu kota, negara-negara gitu ya. Nanti aku akan kasih lihat untuk detailnya seperti apa So kalau kalian juga semangat banget nih tontonin videoku pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Faedah lebih yang kalian kira Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya <tik> Oke, okay, karena ini special edition, pastinya aku akan bahas lengkap untuk package luarnya. Yang sebenarnya masih bertemakan Wardah Color Fit warna-warna krem seperti ini. Dan uh, untuk di bagian lainnya ini yang agak sedikit berbeda. Pastinya karena dia city edition. Di sini ada tulisannya nih salah satunya misalnya City of London Edition, City of New York Edition dan Dubai Edition. Pokoknya seperti itu ya. Untuk masing-masing shade-nya melambangkan kota-kota di dunia gitu. Udah gitu di bagian lainnya kita juga bisa lihat kayak gambar atau karikatur dari bangunan-bangunan terkenal di sana Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ ya Dan uh, pastinya untuk di bagian lainnya masih ada ingredients Aku akan kasih zoomnya ke kalian kalau kalian penasaran apa-apa aja Untuk produk Wardah nggak usah dipertanyakan lagi ya Dia sudah halal dan juga ada nomor BPOM so aman pastinya buat kita pakai. Untuk netonya -net sendiri masih sama dengan yang versi lama nih 4,2 gram. Kemarin aku beli harganya sekitar 48 atau 47 gitu ya. Dan aku beli di salah satu off shop di Shopee karena lagi-lagi di official store-nya belum huh? ada, mungkin belum launch atau seperti apa. Tapi hebat banget, banyak dari kalian yang udah tahu dan ngasih tahu aku. Akhirnya kemarin aku dapat di salah satu off shop yang deket dari Jogja. So, ya yeah, nanti untuk detailnya kalian bisa langsung klik aja link-nya di bawah, di situ tempat aku beli. Kalau misalnya nanti di official store udah ada, mungkin bisa aku cantumkan juga ya di kolom deskripsi. Terus, sekarang aku akan masuk ke package dalamnya yang sebenarnya masih sama kayak yang versi lama ya. Ada tulisannya di sini: "Wardah Color Fit Last All Daily Paint", dan kita bisa lihat sedikit untuk shade warnanya. Tapi yang beda lagi-lagi ini sama dengan package luarnya, dia ada kayak gambar-gambar kotak. Yang untuk masing-masing shade-nya beda pastinya, jadi kayak kelihatan unik aja gitu ya, berbeda dari yang seri biasa. Dan di bagian bawahnya seperti biasa, selain nama produknya, ada nama shade dan juga netonya di 4,2 gram. So, overall sih secara keseluruhan ini mirip banget dengan yang versi lama, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warnanya nih, tapi aku akan mulai dari warna yang paling belakang dulu nih karena dia sepertinya warna-warna yang cukup bold. Yaps, ini adalah nomor 17 Tokyo Breeze. Yang di sini kelihatan banget ya dari karikaturnya ini adalah kota Jepang ya. Ada kayak bunga-bunga sakuranya gitu. Wow. Cakep nggak sih? Uh, sekarang aku akan kasih tunjuk dulu untuk aplikatornya yang ternyata masih sama dengan versi lama. Pastinya ini aplikator yang aku suka, jadi aku nggak akan masalah. Dia cukup presisi, ada sisi miringnya juga, pastinya akan ngebantu untuk membingkai bibir. Dan wanginya sih menurut aku ini juga masih sama sih, jenisnya kayak lama, ada kayak wangi-wangi krim, tapi nggak terlalu manis, yang pasti agak sedikit menyengat. Jadi kalau misalnya di awal pengaplikasian, pasti akan kecium ya baunya. Uh, di warna yang nomor 17 ini, waktu aku swipe di tangan aku, pastinya dia adalah warna-warna yang cetar membahana, gelap seperti ini. Warna merah marun yang sepertinya cakep ya, langsung akan aku pakai aja di bibir aku. coverage di warna bold kayak gini, pastinya nggak usah diragukan, dia kayak langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Um, teksturnya masih creamy yang lembab gitu tapi menurut aku kalau dibandingkan dengan versi lama tuh sepertinya agak lebih kental tapi kita lihat dulu ya setelah aku ratakan hasilnya seperti ini ternyata dia agak peci warnanya so aku perlu tambah lagi nih di beberapa bagian karena tadi tuh dia udah agak cepet ngeset, jadi kayak ngeratainya tuh nggak maksimal gitu. Seingat aku untuk yang versi lama tuh ngesetnya nggak secepat ini. Nanti kita langsung akan bandingkan aja ya teksturnya. Dan setelah beberapa kali aplikasikan hasilnya kayak gini, ini aku akan kasih tunjuk nomor 17 dipakai di bibir aku. Pastinya dia ini kayak warna-warna merah marun bold. yang akan cocok kayak buat acara-acara pesta, acara malam gitu nggak sih? tapi pasti kalian tahu kalau aku akan lebih suka dijadikan dalaman ombre nanti aku akan kasih tunjuk ya hasilnya kayak gimana dan sebenarnya agak sayang karena warnanya tadi merah marun cakep tapi di shade 17 ini menurut aku agak sedikit peci so kalau bisa sih dalam sekali swipe kalian udah bagus sih nggak masalah nggak perlu timpa-timpa lagi mungkin hasilnya akan lebih oke okay. sekarang aku akan langsung uh, coba hapus aja nih uh, menggunakan uh, oil cleansing aku yang makeover power skin seperti biasa di situ sih dalam beberapa kali swipe dia langsung hilang pastinya. Cuman ya kayak gitu kalau warna merah tuh hapus aku pasti beleberan seperti itu. So uh, mohon maklum ya di situ fokus aja ke lip produknya dia udah bener-bener lumer ke kapasnya. Lanjut sekarang warna yang kedua ini namanya 16 Kuala Lumpur Joy. Jadi ini adalah uh, ibu kota Malaysia ya kalian bisa lihat di situ. btw ini uh, kreatif banget ya kayak setiap packagingnya tuh gambar-gambarnya beda gitu. Dan waktu di swipe di tangan aku, warna ini itu kayak warna-warna orange bata gitu sih menurut aku Orange agak kemerahan, tapi kayak lebih uh, soft uh, mendekati warna-warna bata Dan pas dipakai di bibir aku, ini teksturnya agak sedikit berbeda dari yang pertama tadi Masih creamy lembab, tapi kayak lebih smooth aja gitu, lebih ringan Kalau yang tadi kan kayak cepet banget ngesetnya dan agak susah diratainya Ternyata di warna yang 16 ini agak berbeda Dan finishnya seperti ini di bibir aku memang dia matte Tapi kesannya tuh masih matte yang melembabkan bibir dan untuk garis-garis bibir aku yang banyak, menurut aku masih aman ya. So, memang jenis lip creamnya dari Wardah Lip Pen ini sih, uh, dia sebenarnya nggak secepat itu ngeset, tapi kalau udah ngeset tuh agak lebih tricky aja ngeratainnya. Jadi diusahakan kalau kalian bisa sekali swipe jadi sih akan lebih aman. Pas di awal pengaplikasian seperti ini karena dia juga masih lembab, aku coba katupkan di tangan aku dia masih agak cukup transfer ya di situ kalian bisa lihat. Tapi setelah kita tunggu mungkin sekitar 2-3 menitan dia udah ngeset sempurna waktu aku katupkan di tangan aku pastinya dia transfer proof. Buat yang udah tontonin video lama aku yang membahas wadah Colorfit Lip Pen ini adalah salah satu lip product yang tahan lama menurut aku. Nanti kita juga bakal tes nih untuk varian barunya ini kayak gimana untuk ketahanannya Btw untuk warna yang orange bata seperti ini pastinya akan banyak disukai ya Karena dia cocok di semua skin tone udah gitu warnanya tuh nggak terlalu gelap Jadi kayaknya untuk sebagian orang mungkin ini akan termasuk warna natural So buat kalian pecinta warna-warna orange bata mana nih suaranya Pasti kalian udah pengen banget kan check out warna ini Terus sekarang aku akan kasih tunjuk kalau misalnya aku hapus menggunakan micellar water yang biasa ini dari uh, L'Oreal Revitalift yang purifying micellar water karena dia memang gak ada kandungan oil-oilnya, beberapa kali swipe uh, sebenarnya sih nggak kehapus ya waktu aku sedikit gosok kencang itu dia agak kehapus sedikit di bagian tengahnya cuman kayak susah aja ngilanginya, barulah setelah menggunakan yang oil-oilan lagi-lagi dia bisa kehapus dengan maksimal so aku rasa sih uh, mungkin masih tahan lama kayak yang versi dulu ya so nggak sebar nih nanti di akhir video aku akan kasih lihat tes ketahanannya. Ke situ warna selanjutnya ini adalah 15 dazzling New York. waktu dilihat dari swatchesnya, pastinya ini adalah mulai warna-warna yang biasanya bestseller nih. karena dia tuh kayak warna uh, kecoklatan tapi ada hint pinknya sedikit. Jadi bisa dibilang sih nude kecoklatan yang nggak pucat sama sekali Nih diaplikasikan di bibir aku pigmentasinya juga bagus Teksturnya masih creamy yang melembabkan Dan uh, pastinya di warna-warna kayak gini ini masih cocok juga di semua skin tone Buat kalian pecinta warna coklat sih aku rasa juga akan suka Karena kayak masih soft yang bisa dipakai natural gitu ya Walaupun kalau aku sendiri ini udah cukup bold Cuman kalau misalnya kalian lagi cari ini warna coklat yang masih kelihatan soft Dan ngebuat bibir tuh cakep natural ini bisa dijadikan salah satu pilihan kalian, gimana? Oh ya, karena ini warnanya tuh kecoklatan yang mirip-mirip versi lamanya yang Bronder Last. Aku akan kasih lihat perbandingannya di sini. Oke, okay, waktu aku bandingkan dengan yang Bronder Last tadi, menurut aku sih secara teksturnya ternyata memang mirip-mirip ya, masih samalah creamy yang smooth gitu. Tapi memang tadi di warna Maroon agak sedikit beda karena ngesetnya dia lebih cepat dan warnanya agak peci. Sekarang kita akan lihat nih di warna selanjutnya 14 Royal Edition. Kalau kalian lihat di sini warnanya ini beda dari yang sebelum-sebelumnya karena dia kayak warna baby pink gitu nggak sih? Warna pink yang agak cenderung lebih terang. Pas dia aplikasikan di bibir aku sih awalnya kelihatan coveragenya oke-oke aja. Tapi pas aku ratakan di bagian atas bibir aku yang lebih gelap gitu, kayak apa ya warnanya agak sedikit peci juga jadi uh, kurang mengcover tuh aku akan kasih lihat ya hasilnya uh, itulah kenapa aku akan timpa lagi nih sekarang di atasnya cuman kayaknya sih warna yang ini kayak lebih bisa merata gitu dibandingkan yang merah marun walaupun secara teksturnya sih mirip kayak lebih cepet ngeset so hasilnya kayak gini warnanya bener-bener warna pink yang terang jadi aku nggak yakin buat kulit sawo matang sepertinya agak terlalu neon tapi buat kulit neutral, yellow kayak aku ini atau di atas aku Bahkan di kulit yang putih kayaknya ini bakal cakep ya kelihatan fresh gitu Warnanya nggak akan terlalu terang mungkin akan jadi lebih kenut So buat kalian yang mungkin kulitnya sama matang atau lebih putih dari aku yang udah coba nih shade nomor 14 Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Oh ya karena ini warnanya baby pink yang cukup terang, dia juga agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku. Jadi kelihatan lebih kering gitu dibandingkan yang lainnya. Walaupun sih rasanya di bibir aku nggak kering sama sekali. Akhirnya ini warna yang terakhir, 13 Dubai Looks. Yaps, dilihat dari warnanya, sudahlah ini adalah warna favorit aku banget. Karena dia kayak warna-warna nude peach yang masih soft banget. Memang mungkin di sebagian orang ini akan pucat, tapi buat aku ini adalah definisi warna natural yang selalu aku suka. Coveragenya juga di warna yang pucat kayak gini ternyata masih bagus banget. Teksturnya juga bisa merata dengan oke, okay. untung lah ya ini warnanya aku suka dan teksturnya tuh masih sama dengan yang lama Creamy lembab di awal tapi perlahan dia akan ngeset matte Waktu sudah nge matte sih menurut aku dia nggak terlalu yang memperjelas garis-garis bibir banget dibandingkan warna yang sebelumnya tadi ya Jadi ini masih kelihatan bagus Sepertinya ini agak mirip nih sama warnanya yang Wardah Velvet Ombre Charmer, coba ya aku akan bandingkan warna yang seperti ini dipakai sendiri udah natural banget, aku suka ya. Tapi mungkin di beberapa orang kalau misalnya kalian merasa agak pucat ini juga akan cocok digunakan base ombre Kalau buat aku sendiri dipakai kayak gini udah cocok banget kayak buat jalan-jalan ataupun keluar rumah Aku tuh selalu pede kalau pakai warna seperti ini Ada yang kayak aku, kawan-kawan di bawah Dan kalau kalian masih ngerasa kepucatan nih dengan warna yang 13 ini sekarang aku akan kasih lihat kalau dibuat ombre seperti apa ya akan aku gabungkan dengan shade nomor yang 17, Tokyo Breeze jadi ini aku aplikasikan lagi 13-nya barulah di dalamnya yang shade nomor 17 karena memang dia warnanya tadi agak peachy, uh, pastinya waktu ngeratain kalian harus sabar ya uh, apalagi ini memang lip cream dengan finish matte jadi kalau dia udah agak sedikit ngeset, tuh ngeratainnya agak tricky gitu Kalian mesti kayak tambal tutup gitu biar hasilnya bisa bagus Kayak di aku sekarang nih aku tambahin lagi di bagian pinggirannya karena tadi kayak kelihatan bolong-bolong gitu So barulah aku tap-tap lagi tambah lagi pokoknya bisa disesuaikan aja ya Karena memang untuk lip cream matte itu akan lebih gampang kalau uh, diratakan dalam kondisi masih agak sedikit basah So hasil akhirnya seperti ini cake banget dong ombre-nya setelah tambal tutup kayak kelihatan dalamnya tuh marun gitu Jadi kayak apa ya Suka aja sih aku sama warna ombre yang gradasinya seperti ini Sekarang untuk pilihan ombre yang kedua nih yang lagi aku pakai di bibir aku Jadi aku akan campur lagi yang 13 Dubai tadi Sama ini 16 Kuala Lumpur Joy yang pastinya tadi dia warna orange bata gitu Waktu dipadukan karena dua-duanya tuh teksturnya sama-sama oke okay, Jadi kayak lebih gampang aja diratakan Dan hasilnya pastinya gak usah dipertanyakan lagi Cantik banget nih jadi kayak ombre-ombre yang masih kelihatan natural, gimana? kalian suka ombre yang pertama tadi atau yang kedua? komen-komen di bawah oke okay, itu dia untuk seluruh swatchnya udah aku kasih lihat ke kalian kira-kira dari kelima warnanya nih kalian pilih yang mana? bisa komen-komen di bawah kalau aku sendiri pastinya udah ketahuan sebenarnya warna apa yang aku suka ya tadi adalah yang nomor 13 karena dia bener-bener nude peach yang natural banget Dipakai sendiri atau bias ombre itu sama-sama cakep, tinggal tergantung preferensi aja pengen yang seperti apa. Dan yang kedua sih yang aku suka ini 16 Kuala Lumpur yang tadi kayak warna orange bata khususnya aku buat ombre seperti ini jadi aku suka. Dan sebenarnya yang 17 aku juga suka merah marunnya kalau misalnya dipakai ombre walaupun dia teksturnya agak sedikit peci. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya setelah aku menggunakan Wardah Color Fit Last All Day Pen yang seri City Edition ini. Menurut aku sih uh, yang pertama dia teksturnya creamy lembab seperti yang versi lama. Kecuali tadi yang warna 17 sama 14 itu agak sedikit beda karena dia agak peci dan cepat ngeset. Jadi kalian harus lebih telaten aja ya kalau mengaplikasikan di bibir. Tapi untuk finishnya sendiri dia matte yang masih melembabkan di bibir Jadi nggak yang berasa kering atau ketarik sama sekali Penampakannya di bibir aku juga terlihat smooth Nggak kelihatan yang memperjelas garis-garis bibir bahkan di warna yang pucatnya tadi nomor 13 so pastinya kalian bisa pilih warna-warna yang mungkin lebih bold aja nggak yang terlalu pucat karena hasilnya akan lebih smooth di bibir dia juga masih transfer proof jadi pastinya kalau misalnya kita pakai masker ataupun makan ini itu nggak akan gampang hilang ya tapi nanti kita tetap akan lihat di tes ketahanannya so pastiin tonton videoku sampai akhir jauh ini sih dari seri yang City Editionnya ini karena masih sama dengan yang versi lama kalau misalnya kalian udah cocok nih dengan teksturnya Uh, bisa dijadikan rekomendasi dan pilihan juga karena warna-warnanya agak sedikit beda ya Mungkin salah satu dari warnanya ada yang kalian suka So aku masih merekomendasikan buat kalian Karena selain harganya masih terjangkau, dia pigmentasinya juga bagus dan rasanya masih lembab di bibir Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku pastikan untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi, bye!